Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cantiknya babe. Jadi gini nih, ayo mau ngasih tahu nih, biar terhindar dah, minimal terjaga dari namanya corona ya. Yang pertama nih, kita harus nurut banget dah sama pemerintah. Apa Jakarta, kita turutin be. Kayak yang disuruh tuh, di rumah aja. Udah nurut be. Gak usah pada bader, dikatanya ya. Terus cuci tangan tuh pakai sabun, usahain pakai sabun. Kalau lagi gak ada sabun, pakai hand sanitizer orang apa dah. Tapi kalau ada sabun, mending pakai sabun dah ya. Terus jangan gampang-gampang dah megang-megang muka. Kita udah tahu dah ya, muka kita, tangan kita nih kotor, megang-megang muka. Siapa tahu kita bisa lama nembocok corona ya. Nah kalau kena, udah ribet buset dah. Terus, yang keempat tuh, jangan gampang-gampang salaman dah. Ya, salaman corona dulu be. Tosannya tosan corona be. Orang usah dulu salaman dah. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu, insya Allah dah. Aman. Oh iya, terakhir dah nih. Banyak-banyak minum vitamin. Vitamin C, vitamin E. Kata dokter mah ya, biar imunnya terjaga gitu. Biar si virus orang masuk, si virusnya termati gitu. Ya, dan intinya babe, manut dah ya dikatanya yang pemerintah ya, di rumah aja. Udah, sekian dah. Dari saya mah begitu be. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.